Ih, ada Supra nih. Cek sound ah. Mas, cek sound, Mas. Tapi yang kita bahas bukan yang ini, tapi yang nah, yang kita bahas Yamaha Vegas Vega R punya Bro Komeng. Punya Komeng Uhui yang dibahas sama Komeng Uhui. Gue lagi ngerokok nih. Nah, kita langsung ke sesi pembahasan. Oke bro, masuk lagi sama Vega ZR. Nah, kemudian ini lagi ganti knalpot F-Door Racing ya. Tipenya CL Medium tuh, tipe CL Medium. Menggunakan pipa full stainless ya. Menggunakan pipa full stainless tuh. Dia 50 depan 26 tuh sampai ke head dia. Jadi ini udah full set dari F2 Racing semuanya ya. Oke, tapi ini untuk knalpotnya nih nggak ready stock. Kita langsung bikin di sini. Soalnya apa? Kalau untuk motor-motor seperti ini, Supra dan Vega ini, kita nggak ada ready stock untuk knalpot racingnya ya. Soalnya apa? Kalau di ready stock kadang yang datang ke sini tuh badan celenes-celenes, sudahlah pokoknya. Jadinya kita nggak bikin untuk masalnya. Jadi buat teman-teman yang pengen knalpot seperti ini, bisa datang langsung ke toko knalpot F2 Racing yang berlokasi di Jalan Kemang Utara nomor 5A Jakarta Selatan, atau by request ya. Biasanya kalau request sih waktunya agak panjang seperti itu. Nah, kita langsung aja cek sound seperti apa suaranya. Untuk suaranya sendiri tuh seperti ini suaranya. Jadi masih ramah banget di apa namanya, buat di lingkungan ya, masih ramah banget. Buat kalian usahakan kalau pakai knalpot tuh yang apa, beli knalpot tuh yang udah dilengkapi seperti ini nih, udah dilengkapi dengan DB killer. Jadi DB killernya nih bisa lepas pasang. Jadi kalau kalian kepengen suaranya full racing, tinggal lepas aja DB killernya. Dan ini kita udah pasangin DB killer, jadi suaranya slow-slow gimana gitu. Oke bro, gitu aja. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow media sosial kita yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.